harus tang tinggi nih. Permisi ya, saya mau lewat. Mau kemana nih? Kok buru-buru? Dengan sini dulu. Gak mau sama kita-kita. Iya nggak? Betul. Pak, aja bang. Yang pasti ketagihan sama kita. Heh, kamu jangan kurang ajar ya. Ah, masa kayak gitu aja, kurang ajar sih. Mas, tolongin saya mas, mereka ini mas. Tenang. Gangguin saya. Tenang. Kalian jangan coba-coba ganggu nona ini lagi ya. Hah? Diam lu botak, jangan sok ikut campur lu. Udah bosan hidup ya? Udah deh, Jul. Kita habisi aja Bapak Tuyul ini. Mas, pakai alas setrum ini, Mas. Aja saya kasih alat listrik ini. Ya. Kalau enggak, bisa babak belur deh. Ya untung nggak rugi. Emangnya nggak bisa berkelahi ya? Enggak, makanya kepala saya botak. Habis keseringan dipukulin sih. Kasian. Mesti disayangin ini. Ini alatnya. Winda, windaku, manisku, sayangku, pujaan hatiku. Mas Indro. Iya sayang. Mas Indro sayang nggak sama Winda? Mau jangan ditanya lagi, sayang kali lah aku sama kau, Win. Buktinya apa dong? Ya buktinya, mau bukti apa sekarang aku tanya? Mau kau minta aku untuk aku menyemplung ke sumur? Boleh? Jangan dong. Winda gimana kalau Mas Indro mati? Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau demi Winda, aku rela melakukan apa aja. Ah, jangan gitu dong Mas. Kalau Mas mati, siapa yang menyayangi Winda? Iyalah kalau begitu. Kau nggak usah nyuruh aku nyemplung sumur ya. Tapi pembuktiannya dengan ini aja ya, ya. Kalau itu sih, ya mau dong. Ya cepatlah Win, aku udah nggak tahan Win. Nih, serang deh, Mas. Win. Yang, Mas Indro cium ya. Ayolah, jangan malu-malu lah. Yang, cepatlah. Nih, cium nih, sampai jontor. Iya, Yang, ada apa lagi sih? Kau kok belum tidur sih? Nggak bisa tidur kau ya? Dari tadi juga saya udah tidur. Gara-gara kamu ngigau jadi saya kebangun. Aku mengigau? Iya. Kamu mau cium siapa tadi? Ayo jawab. Mau cium kau lah. Cuma satu-satunya kau. Perempuan di hatiku, Yang. Paling bisa aja kalau ngebohong. Sebenarnya perempuan lain kan yang kamu mau cium. Iya. Kau nggak percaya betul sih. Betul lah aku nggak bohong. Hanya kau yang ada di dadaku. Ah, ya udah deh. Kalau memang kamu nggak bohong, kamu tidurnya pakai ini ya. Tutupin nih kayak gini. Iya. Kenapa rupanya? Biar kamu nggak ego lagi. Nyosor-nyosor. Jijik tau nggak? Lihat tuh. Di bibirnya hitam kayak lintah kawin gitu. Lintah kawin? Dasarnya biasanya kau yang minta disosor. Iya, enggak. Udah tidur, tidur. Ini aku pakai gila. Jangan deket-deket. Halo, Indro. Si borong. Bus. Nah, gile. Rapi banget pakai jas segala. Mau kemana nih? Iya, adalah pokoknya. Mau tahu aja dulu ah. Wangi lu. Ya? Parfum luar negeri, wajar aja kalau wanginya memang lain daripada yang sama. Sorry, taksi aku sudah menjemput, limosin. Aku pergi dulu ya. Hele. Sombong kali sih. Ah gila sih Indro, pasti selingkuh dia itu. Tapi kalau Karina tahu, bisa berame nih. Ah, gua ikutin aja deh. Aku jadi ingat waktu pertama kita ketemu dulu ya. Nggak sangka ya kita ya. Sampai jadi begini. Aduh. Jadi, kau ngomong lah aku terus dari tadi ngomong. Ah. Mumpung ketemu ini kita kan. Mas. Iya. Udah cantik nggak ngomong ini, Mas? Bukan main, sayang. Waduh, kalau kau nggak cantik. Kau lididae zamannya perkawinan dulu. Putus sama kau betul-betul. Oh, maksud. Ya betul, makanya aku suka kadang-kadang minder juga aku. Minder apa menghibur, Mas? Ya betul lah, aku bener-bener. Jarang-jarang buat aku kan dapat, waduh, cantik, tinggi. Macam kalau motor itu sedang tinggi lah gitu kan. Orang ngeliatin aja. Wah, gile. Makanya Indro dandannya habis-habisan. Mau ketemu cewek begini cakep sih. Gile bener nih. Wah, kalau yang ini sih aku berminat juga. Aduh. Aku. Halo, Indro. Inang. Kau ngapain kemarin kau? Ya nggak ngapa-ngapain, main-main aja. Indro, kenalin dong temennya sama saya. Mbak, boleh dong saya kenalan sama Mbak? Saya itu temen deket si Indro itu. Ya? Kenalkan, Winda. Oh, saya Dono. Panggil saja Don, biar terasa akrab gitu. Saya boleh duduk di sini? Dengan senang hati. Indro itu memang orangnya baik sekali. Tapi seandainya suatu saat nanti Winda bosan begitu, saya sanggup menggantikannya. Lepas. Sorry, bukan atas tapi bawah tadi. Indro, bagi duitnya dong. Saya mau pergi pacaran nih. Iya, enak aja kamu, Mas. Emangnya Indro buku tabungannya? Memang ada-ada aja kau ini. Kau yang mau pacaran, aku yang keluarin duit. Peraturan dari mana? Didikmu yang elu. Ya udah, kalau nggak mau kasih ya nggak apa-apa. Saya mau pacaran di taman saja kayak kemarin. Biar nggak kemarin muda. Gitu kan, Indro? Ini apa maksudnya sih? Aku nggak ngerti. Begini, Rin. Kemarin di taman. Ah, udah males ah. Ngomongnya pada ngaco. Ada tuang tamannya nggak nih? Iya, gila. Kau perlu berapa kau? Nggak banyak, sedikit aja. 100.000 rupiah saja. Mo, mana ada aku 100.000? Kau banyak amat sih. Ya udah, kalau nggak mau aku mau pacaran di taman lagi. Iya, kau begitu. Tenang aja. Berapa tadi? 50.000 ya? 100. Oh, 100. Kau beda-beda sih. Ini kan cuma beda 1 sama 2. Makasih ya uang tamannya. Mau kemana, Mas? Biasa. Malam minggu kan harus dilewatkan dengan sang kekasih. Ya udah pergi sana. Tunggu apa lagi? Tunggu ini uang taman. Duit melulu. Nah, ambil deh. Ciwi. Sekali lagi ku singgung-singgung soal taman, ku cekek leher kau. Ya, nggak taman tapi garden. Heh. Win, datangin juga lo akhirnya. Apa kabar? Baik. Kamu gimana? Oke. Okay. Masuk. Terus cerita dong. Aku kangen nih, udah lama nggak ketemu, berapa tahun ya? Sejak kita tamat SMA kan? Oh. Gimana nih, enak nggak di pramugari? Ya, gitu deh. Mau nggak mau, enakan jadi kamu, ibu rumah tangga. Nggak repot. Siapa bilang? Jadi ibu rumah tangga juga nggak enak. Suami gue juga banyak maunya lagi. Ngurus ini, ngurus itulah. Nggak enak deh, pusing. Tapi enak kan punya suami, ada yang merhatiin. Iya juga sih, tapi ada nyeselnya juga, Win. Itu foto siapa? Nah, itu suami gue. Hah? Suami kamu? Ternyata aku dibohongi. Dia bilang bujangan, belum menikah lagi. Winda, apa kabar? Wih. Udah lama gak ketemu. Iya? Kemana aja sih lu? Gak kemana-mana. Udah lama? Baru aja. Bawa anak apa sih? Ini abis ngambil fotonya laki gue. Kebetulan tuh Dono punya udah selesai. Ya sekalian aja gue bawain. Nih. Boleh dong. Siapa nih? Itu saudaranya Karina. Namanya Mas Dono. Dono? Kenal. Wah. Nggak salah lagi, bener-bener. Mereka berdua nih yang ngerjain gue. Ah, untung aja gue belum diapa-apain. Apa? Jadi laki gue main gila malu. Saudara gue Dono juga. Lu gila ya? Sorry, Rin. Aku bener-bener nggak tahu kalau si Indro itu suamimu. Waktu itu, kami pacaran di taman. Nggak tahu ada tuh laki gue. Pantesan si Indro kalau ngomong selalu nyinggungnya soal taman. Tenang, gua ada akal. Bagaimana kalau mereka berdua nih kita beri pelajaran? Lu setuju nggak? Ya gua setuju aja. Gimana caranya? Oh boleh, kita coba ya. Oke. Yes. Kenapa kamu, Indro? Happy banget begitu? Si Winda. Nanti malam ngajakin ketemu gue. Nah, dia juga bilang mau bawa teman cewek untuk kau. Pokoknya cakep lah katanya kan. Waduh. Pasti dijamin kau puas lah. Waduh, kalau gitu aku ke salon dulu. Ku permak wajahku biar kayak Tom Cruise. Biar cewek itu kecantol sama aku. Tapi hati-hati kau malah nanti tambah babak belur muka kau di permak begitu. Wah, udah pada cakep bener. Pada mau kemana sih? Kita ada pertemuan bisnis sama orang-orang dari Jepang ini. Iya kan, Don? Iya. Tenang aja kamu. Nanti kalau bisnis ini jebol, kamu ku belikan mobil. Nah. Ya, aku doain deh. Semoga berhasil. Terima kasih. Udah yang ya, aku pergi dulu ya. Oke. Dah. Hati-hati ya. Iya. Dah. Kena lu. Halo, Win. Mereka telah menuju sasaran. Oke. Selamat beroperasi, Arin. Sip deh. Katanya wanita cantik. Ninja begitu kok. Kau jangan sembarangan nuduh ah. Itu si Winda sama kawannya. Kok pakai pakaian begitu sih? Ya, supaya kelihatannya lain daripada yang lain dan supaya berkesan lain di hati kita. Begitu kan, itu kata mereka. Oh gitu. Surprise. Oh surprise. Samperin. Halo Winda. Aduh, bagaimana kabarnya? Aku rasanya nggak ketemu sama kau lama kali, rasanya hancur hati aku. Ah yang bener mas. Iya, masa aku bohong sih, bilah lah dada aku kalau nggak percaya. Nggak ada aku bohong. Iya mbak, buka tuh kerudungnya. Saya udah nggak nahan nih, pengen lihat aja wajahnya. Duh mas, nanti aja ah. Sekarang pemanasan dulu, biar nggak cepet tegang. Setuju kan mas? Iya setuju aja. Tapi lagi dong. Apaannya tuh, Mas? Begininya tadi. Oh, kayak gini loh, Mas. Win, aku juga mau dibikin macam dia lah, Win. Jangan, Mas. Begini lebih enak, loh. Kenapa? Enak ya? Iya, ya, enak juga sih. Kalau diginiin, lebih enak lagi. Macam mana? Biar cepat tumbuh rambutnya nih. Enak kan? Enak. Sekali lagi ya. Nah sekarang kami akan kasih yang lebih enak lagi buat kalian berdua. Was? Ya. Min, kau kok berubah jadi Karina, Min? Ini hantu dari mana dulu cabang bayi? Jual gudeg di Prap.